Siapa lebih istimewa? Aisyah ataupun Fatimah Az-Zahra? Tak boleh. Kita hanya berkata radhiyallahu anhum. Semua mereka sahabat Nabi yang ada kelebihan, semua mereka hebat, kita nak contohi. Semua mereka ada kelebihan yang nak kita nak ikut. Kelebihan hakiki Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Tapi kalau kita bicara berdasarkan dalilnya, sekadar itu saja boleh. Abu Bakar diberikan kendaraan Abu Bakar As-Siddiq disebabkan ketika berlaku Isra Mi'raj ramai yang tak beriman tapi dia percaya. Nah, contoh sekadar itu saja. Umar ada kelebihan, dia gelar Nabi sebagai Umar Al-Faruq. Sebab di peringkat awal Islam berkembang cara sembunyi-sembunyi, cara berahsia. Umar datang mengatakan, mengapa kita takut-takut? Tidakkah kita benar? Mari kita tunjukkan keislaman kita. Jika mereka nak ganggu kita, Umar ada. Oh, berani dia. Nabi kata, Masya Allah, kamu Al-Faruq, kamu meledakkan Islam. Dan itu dengan sahabat lain, tapi semua ada kelebihan. Nah, jangan kita tunjukkan perbezaan untuk menampakkan ada sahabat ni orang bagus, macam mana? Salah. Tunjukkan kelebihan mereka. Tunjukkan kelebihan, semua ada kelebihan. Di situ, bukan untuk menjatuhkan mana-mana sahabat. Itu usul ini. Dan juga tak boleh kita bicarakan tentang perselisihan antara mereka. Mereka berdasarkan dalil. Mengapa Muawiyah dengan Ali ini gaduh sedikit? Kita kena berhati-hati. Sebab mereka berada dalam suasana yang perlukan ijtihad. Ijtihadnya macam ini. Dalam suasana macam ini, mungkin aku boleh bertindak macam ini. Ijtihad yang Islam izinkan. Jadi kalau kita bicarakan perselisihan mereka, dia boleh mewujudkan mungkin marah pada Muawiyah. Padahal Muawiyah itu radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Kita kutuk sahabat Nabi. Jangan main-main. Salah tu. Sehingga satu ketika dahulu ada orang marah dengan Muawiyah. Akan membuat upah kutuk Muawiyah. Semoga Allah mencelakakan Muawiyah dan anak-anaknya Yazid. Semoga Allah mencelakakan Muawiyah dan anaknya Yazid. Sehingga ada orang menuduh untuk hati satu ketika dahulu. Kamu nak marah Yazid, anak dia tak apa lagi. Tapi Muawiyah ingat sahabat Nabi. Dia perlu Islam ketika Islam tahap rumah, kamu kena ingat. Kamu berada di dunia Islam yang sudah ramai orang Islam. Mereka berada di dunia Islam yang terpencil. Kamu kena ingat. Apa yang mereka buat di zaman mereka adalah ijtihad mereka yang kamu tak ada di situ ketika itu. Jangan komen mana. Tapi jika ada nas yang jelas, tak aku saja komen juga. Berdasarkan dalil, nas yang jelas. Tapi jika sekadar pendapat, berhati-hati. Dan ditambah setiap mereka mempunyai kelebihan yang kita sebutkan tadi. Dan mereka menerima ganjaran menurut niat mereka. Mereka beristihad, niat mereka baik, mereka dapat ganjaran. Lebih-lebih lagi terdapat banyak pandangan pilihan dalam mentakwil isu. Apatah lagi bila kita membaca kisah-kisah peperangan antara Aisyah dengan Ali. Contoh Aisyah di satu penjuru, Ali. Kita nak baca macam mana kisah ini. Nak kutuk siapa? Hati-hati. Kita nak mengatakan Ali lah lebih baik. Sebab Ali ni Allah bapa Rasidin. Aisyah ni tak betul. Dia lawan khulafak Ar-Rasyidin. Bahaya. Sebab tu ditutup dengan kalimat kita boleh mentakwil. Apa dia mentakwil? Boleh mentafsirkan senario itu kepada sesuatu yang positif sebenarnya. Win-win kata bahasa sekarang. Win-win. Aisyah bersikap demikian disebabkan begini. Jika tidak dia tak buat begini. Ahli pula bertindak sebab begini, win-win. Masing-masing ada hujah yang baik, ada asasnya di segi agama, win-win. Bukan minus. Ahli okey, Aisyah betul-betul. Nah, itu kaedah yang saya rasa penting untuk kita faham. Dan dari segi perinciannya, sebagainya pernah kita sebutkan. Contoh ayat-ayat yang tak perlu pada perincian. Nabi Allah Musa diberikan tongkat. Lontarkan tongkatmu ya Musa.
Maka Musa pun mengangkat tongkat untuk kadar gula. Tongkat itu tongkat apa? Nabi Nuh cipta buat kapal. Kayunya kayu apa? Sebab ada orang yang menghincikan itulah melahirkan konsep kayu kokar ni. Kayu kokar, orang pergi ke Mekah, dia mesti cari kayu yang bukan seberang kayu, kayu nama kokar, K-O-K-A. Dan di Malaysia pun ada yang lupa. Makcik yang lupa kayu kokar untuk saya. Sebab kayu kokar, kata mereka, kayu yang digunakan Nabi Nuh untuk buat kapalnya. Kayu digunakan Nabi Nuh untuk membuat kapalnya. Kononnya jika Nabi Nuh gunakan kayu itu untuk buat kapal, mesti kayu itu penuh keberkatan. Saya kata berbincang buat kayu, mengapa tak sendiri kayu yang Nabi gunakan untuk buat rumah bagi dia pula? Itu Nabi Nuh, Nabi Muhammad, pembunuh Rasul. Baiklah kaji kayu yang digunakan untuk buat rumah Nabi. Lagi bagus. Amat kerja. Pastinya bukan kayu pokok. Kayu utama. Kita lihat petak-petak menguntungkan perbincangan ini. Dan akhirnya bawa oleh syirik. Sebab sebagian yang gantung kayu pokok di rumah. Sebab di internet kemarin ada mengatakan kayu pokok ini jika tertinggi iblis dan syaitan. Kayu kokar ini dibenci, ditakuti iblis dan syaitan. Saya mengatakan jika demikian, senanglah kita tak payah berdakwah. Senang. Dia tak kasi gantung kayu kokar. Cara layak-layak buruk badan. Dia tak kasi gantung kayu kokar. Ada berapa puluh orang? 40. 40 betul yang gantung. InsyaAllah semua pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab syaitan takut. Pergi kat kedai rugi, gantung kayu kokar. Tuan Yusuf kedai tukang, kedai dua tasbih tu. Anda kata berlaku begitu. Tidak ada pula syaitan, ada seorang dia, dia pelikan kita. Anda gantung kayu ni tak izin, dia pelikan kita nak bunuh kita. Jadi hebat syaitan kacau. Nah, jadi inilah prinsip kesembilan. Jadi semoga kalau kita faham ini, kita takkan terbatas insyaAllah. Dan juga akan tentukan keutamaan yang betul, insyaAllah. Jadi insyaAllah dengan itulah yang sempat kita bicarakan tentang usul yang ke-9. InsyaAllah mengharapkan kita masuk ke usul yang ke-10 yang lebih memperincikan hal yang kita sebutkan sebahagian dari insyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri, kita tengok pada soal jawab insyaAllah. Ya, silakan. Ada sebuah sekolah mengadakan sambutan Hari Guru. Mereka mengadakan red carpet lah, sambutan Hari Guru. Kemudian murid-murid yang mengelilingi guru, murid-murid tahun 1 berpakaian bebas, pakaian raya lah. Ada yang bertudung, ada tidak. Murid perempuan mengelilingi guru perempuan, murid lelaki mengelilingi murid lelaki. Dan adakah wajar majlis itu di boycott? Di boycott Hari Guru. Cara dasar, saya menjawab cara dasar. Sambutan Hari Guru merupakan sambutan untuk memperingati usaha-usaha baik guru sedunia, termasuk di Malaysia. Di sudut agama Islam, kita melihat tujuan sambutan itu. Tujuan untuk memperingati sumbangan guru memang bagus. Memang bagus. Pendekatan teknikal kadang-kadang memanglah satu pendekatan yang tidak sempurna. Macam disebutkan tadi, ada guru, ada anak murid perempuan mengelilingi guru perempuan. Ada yang tak pakai tudung. Anak murid lelaki mengelilingi guru lelaki. Tapi cara dasarnya, tujuan dan temanya memperingati perjuangan guru. Walaupun kesempurnaan mengikut syariat tidak berlaku. Saya masih mengatakan itu satu sambutan yang kalau kita ada kepentingan di situ, contohnya kita pelajar di situ, kita staff di situ, kita guru di situ, tidak ada kewajaran untuk kita memboikot. Malah saya merasakan kita perlu hadir. Kehadiran kita itu penting untuk jangka panjang, bukan untuk hari ini. Saya nak berterus terang dengan tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman kerja saya ketika menjawab
doktor biasa di hospital besar Pulau Pinang. Baru balik.